Jadinya teorem Pythagoras adalah topik yang terakhir lah. Topik yang terakhir tingkatan satu. Walaupun dia terakhir, tapi dia bagi cikgu sangat penting. Jadi teorem Pythagoras ni apa? Nak sebut pun susah. Teorem Pythagoras ni maksudnya kita nak kira sisi-sisi segitiga bersudut tegak. Teorem Pythagoras hanya hanya akan boleh berlaku sekiranya kita nak mengira sisi-sisi bersudut tegak, sisi-sisi segitiga bersudut tegak. Contoh, segitiga sudut bersudut tegak tu maksudnya sisi segitiga yang ada 90 darjah. Ada sudut tegak macam ni. Maksudnya segitiga sudut tegak ni maknanya kita nak kira sisi-sisi dia. Sisi-sisi maknanya panjang dia. Panjang dia. Katakan kat sini, katakan kat sini Y, kat sini X, kat sini Z, kan? Jadi kita nak tahu kalau diberi sisi Z dan X, apa Y, apa nilai Y. Kalau diberi Y dan X, apa nilai Z. Jadi teorem Pythagoras ni, kita nak kira panjang-panjang sisi segitiga bersudut tegak. Ini dalam kehidupan biasanya kita ni segitiga bersudut tegaknya ada pada bumbung lah. Ada pada bumbung kan. Jadi dari segi jurubina ataupun jurukuh kan. Dia nak buat rumah. Jadinya bila dia nak buat rumah, dia nak kena buat bumbung. Dia nak kena buat bumbung. Jadinya bila kita nak buat bumbung, kita kena tahu lebar rumah ni. Lebar rumah ni berapa, lebar rumah ni. Ni lebar rumah, kan? Lebar rumah. Okay. Kemudian kita nak tahu berapa tinggi alang, berapa tinggi tiang ni, tiang bumbung. Adakah nak buat condong ataupun nak buat mendata, kan? Kalau lagi mendata macam mana? Kalau lagi condong macam mana? Jadi ni dia punya tiang dia, tiang rumah, bukanlah tiang tiang dekat bumbung. Maka dekat sini kita kena tahu berapa panjang bumbung ataupun berapa panjang nak bawa bumbung lah, nak bawa bumbung berapa panjang bumbung ni kita kena kira dulu sebelum kita beli barang. Biasanya seorang juru ukur bahan dia kena tahu benda ni. Jadi itu aplikasi dia. Ni apa-apa yang berbentuk segitiga bersudut tegak kita belajar dalam teorem Pythagoras, dan adik-beradik dia nanti masa kita tingkatan 2, kita tingkatan 3, kita belajar pula trigonometri. Jadi kena ingat teorem Pythagoras, kita nak belajar nak kira sisi, kita nak kira sisi segitiga sudut tegak. Itu je. Segitiga bersudut tegak. Ini dia punya aplikasi dia. Aplikasi dia nak kira panjang bumbung sebelum bumbung tu kita buat. Itu contohlah aplikasi dia. Okey. Dalam teorem Pythagoras, sebelum kita nak dapatkan nilai sisi segitiga sudut tegak tu, okey. Teorem Pythagoras, kita nak kira sisi segitiga bersudut tegak, dia mesti bersudut. Yang pertamanya dia mesti segitiga bersudut tegak. Yang keduanya, apa-apa pun kita kena kenal pasti di mana sisi hipotenus. Di mana sisi hipotenus. Sisi hipotenus ni maksudnya sisi paling panjang lah. Sisi paling panjang. Okay. Dalam segitiga ni, mana dia punya sisi yang paling panjang? Contoh katakan sini A, sini B dan sini C. Para pelajar, cuba bagi tahu cikgu mana hipotenus, mana sisi hipotenus ataupun mana sisi paling panjang. Adakah A, adakah B ataupun C? Ya, jawapannya adalah B adalah hipotenus. Okey. Sebab apa B itu hipotenus? Sifat hipotenus ni kita tengok sisi ni, maka kita tahu sudut 90 darjah adalah di sini. Okey. Sudut 90 darjah di sini, itu ciri yang pertama. Yang keduanya, sisi yang paling panjang dia mesti bertentangan. Hipotenus ni mesti bertentangan dengan sudut 90 darjah atau sudut tegak.
Macam tu. Okay. Dan yang itu yang kedua, kita kena kenal pasti di mana hipotenus. Hipotenus biasanya dia bersetentang ataupun bertentangan dengan sudut 90 darjah, sudut tegak hipotenus. Jadi boleh cari di mana sudut sisi yang bertentangan itulah yang jadi hipotenus. Sebab apa? Kita nak kena kenal hipotenus, sebab daripada hipotenus itulah kita boleh kira sisi yang lain. Dan daripada hipotenus tu juga kita daripada sisi yang lain boleh kira hipotenus. Okey. Dan yang ketiga nanti kita akan belajarlah formula teorem Pythagoras. Okey. Nombor satu, kita kena kenal pasti dia tu bersudut tegak. Yang keduanya, kita kena kenal pasti di mana hipotenus ataupun di mana sudut 90 darjah. Hipotenus adalah sisi yang paling panjang. Okey. Disuruh kenal pasti mana hipotenus. M, sini N, sini K. Mana dia para pelajar? M, N, K. Hipotenus. Sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang adalah di sini. Ini adalah sisi hipotenus lah. Hipotenus. Sebab apa nak tahu hipotenus? Bila tahu hipotenus, baru kita dapat bezakan. Yang paling panjang, yang paling panjang tu, sisi yang paling panjang tu kita dapat kenal pasti. Maknanya dia ni sisi paling panjang. Okay. Jadi ni, katakan ini E, D, C. Sisi E, sisi D dan sisi C. Mana hipotenus dia? Okey, mula-mula kita cari dulu sudut 90 darjah dia. Sudut 90 darjah dia di sini sudut 90 darjah. Maka dia punya sisi hipotenus dia di sinilah. Inilah sisi hipotenus D ni dipanggil sebagai hipotenus. Penting hipotenus. Jadi dia bagilah segitiga sudut tegak tu macam mana, terbalik macam mana pun, kita kena kenal pasti mana hipotenus dia melalui di mana dia punya sudut 90 darjah dia. Kalau yang ni, okey. Kalau yang ni katakan ini A, sini B dan sini C. Cuba cari di mana hipotenus, di mana sisi paling panjang. Kalau nak tahu sisi paling panjang, kalau nak tahu sisi paling panjang, kena tahu dia punya sudut tegak dia. Sudut tegak sebenarnya di sini. Sini 90 darjah, maka sisi yang bertentang dengan sudut 90 darjah, C ini dipanggil sebagai hipotenus. Hipotenus maksudnya apa? Maksudnya sisi segitiga paling panjang. Sisi segitiga paling panjang. Okey. Jadi cukup dengan tu kita tahu dia ni segitiga sudut tegak, kita tahu dia punya hipotenus dia. Okey, mari kita tengok formula teorem Pythagoras. Okey, formula teorem Pythagoras. Ini dalam formula teorem Pythagoras ni katakan ini adalah A, ini B dan ini C. Jadinya dalam teorem Pythagoras, nombor satu, di mana hipotenus? Hipotenus adalah DB. Hipotenus adalah DB. Ini hipotenus Ini hipotenus. Hipotenus. Okey, jadinya hipotenus adalah sisi paling panjang. Jadinya sisi paling panjang adalah sama dengan dua sisi pendek yang kita jumlahkan dia. Maknanya B sama dengan A tambah C. Itulah. Maknanya bila kita tahu sisi paling panjang, maksud dia sisi paling panjang adalah dua sisi yang pendek yang kita jumlahkan. Cuma bukanlah macam ni dia punya formula dia. Dia mesti B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2. Inilah yang dipanggil sebagai akas formula teorem Pythagoras. Ini dia punya formula.
Ini dia punya formula, teorem. Inilah yang dipanggil sebagai formula teorem. Maknanya sisi paling panjang kuasa 2 sama dengan sisi paling pendek tambahkan dengan sisi paling pendek sikit. Contohlah, sisi paling panjang kuasa 2 sama dengan sisi paling pendek kuasa 2 tambahkan dengan sisi paling pendek kuasa 2. Macam tu. So itu kita kena kenal pasti dia punya dia punya hipotenuse dia. Okey. Katakan ini pula ini M, ini N, ini K. Okay. Cuba buat dia punya formula dia. Formula dia maknanya sisi paling panjang kat sini apa dia? M kuasa 2 sama dengan N kuasa 2 tambah K kuasa 2. Itulah dia punya formula dia. Sisi paling panjang kuasa 2 sama dengan sisi pendek kuasa 2 tambahkan dengan sisi pendek kuasa 2 yang lagi satu. Okay. Faham? Mula-mula kita kena kenal pasti hipotenuse lah. Hipotenuse sisi paling panjang, jadi sisi paling panjang adalah dua sisi pendek yang kita gabungkan tapi dengan syarat semua tu kita kuasa duakan. Okay? Katakan macam ni. Ini Z, ini Y, ini X. Cuba jadikan dia formula teorem Pythagoras. Formula teorem Pythagoras maknanya Z kuasa 2 sama juga dengan, sebab Z ni adalah hipotenuse. Dia mesti hipotenuse. Okay, Z adalah hipotenuse. Z kuasa 2 sama juga dengan Y kuasa 2 tambahkan X kuasa 2. Macam tu eh. Okay. Habis kalau Y pula apa? Kalau nak tahu Y. Kalau nak tahu Y apa pula? Cuba kita pindahkan. Y ni kita jadikan depan pula. Y kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan Z kuasa 2. Jadi Y kuasa 2 sama dengan Z kuasa 2 tolak X kuasa 2. Itu kalau kita nak tahu sisi Y ataupun panjang Y. Dia mesti sisi yang pendek adalah sisi panjang tolak sisi pendek lagi satu. Itu maksud dia. Okay. Okay. Ini teorem Pythagoras. Ini pun teorem Pythagoras. Habis kalau X macam mana pula? Nak tahu sisi yang pendek X tu. Sekali lagi. X. X. Y kuasa 2. Okay. Jadi ya. Y kuasa 2. Y kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan Z kuasa 2. Ini kita terbalikkan aja. Z kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2 tambah X kuasa 2. Kita terbalikkan. Y kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan Z kuasa 2. Jadi X kuasa 2 sama dengan Z kuasa 2 tolakkan dengan Y kuasa 2. Jadi ya, dekat sini ini pun adalah satu teorem Pythagoras. Kita nak tahu sisi X ni, sisi yang pendek kuasa 2 adalah sisi yang panjang kuasa 2 tolak sisi pendek lagi satu. Kenalah X, Z tolak Y. Y, Z tolak X. Tapi kena ada kuasa 2 lah. Kena ada kuasa 2. Z, Y tambah X. Tapi kuasa 2. Dia macam tu. Jadi kena faham, hipotenuse adalah sisi paling panjang. Yang panjang adalah bersamaan dengan yang pendek tambah yang pendek. Tapi semuanya kita kuasa duakan. Yang pendek adalah yang panjang tolak yang pendek lagi satu. Semuanya kita kuasa duakan. Begitu saja. So, inilah yang dipanggil sebagai formula teorem Pythagoras. Okay. Ini dia punya formula. Jadi kita terus saja masuk pada soalan. Okay. Mari kita tengok soalan ni. Katakan dia nak suruh cari nilai. Katakan nilai apa dekat sini. Nilai X lah dekat sini. Nilai X dekat sini. Okay, soalan dia biasanya dia suruh cari nilai
X. Okey, cari nilai X. Jadinya kita tahu nombor satu ini adalah segitiga bersudut tegak 90 darjah. 90 darjah. Jadi di mana hipotenus dia? Di sini adalah hipotenus dia. Jadinya X adalah hipotenus. Hipotenus. So sekarang ni, jadinya sekarang ni dia suruh cari nilai X. Nilai X adalah nilai paling panjang. Sisi paling panjang. Sisi paling panjang. Sisi paling panjang. Hipotenus adalah sisi paling panjang. Jadinya, nak cari yang paling panjang adalah kita jumlahkan yang pendek ini dengan yang pendek ini dengan syarat semuanya kita kuasa duakan. Jadinya, dia punya cara dia adalah X kuasa 2 sama juga dengan 4 kuasa 2 tambahkan dengan 3 kuasa 2. Nah, selesai lagi. Selesai lagi kan? Sebab ini X kuasa 2. Kita nak cari X tu berapa sentimeter. Jadinya X kuasa 2 sama dengan ini 4 kuasa 2 adalah 16 tambahkan dengan 9. X kuasa 2 sama juga dengan 25. X sama dengan kuasa 2 pindah sini. Punca kuasa 25, jadi X sama dia dengan 5 cm. So sebenarnya panjang kat sini adalah 5 cm. Jadi itulah fungsi teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras kita nak cari sisi-sisi segitiga bersudut tegak. Okay, sisi-sisi segitiga bersudut tegak. Okay, cuba tengok soalan ni. Dia suruh cari nilai X kat sini. Apa nilai X kat sini? Jadinya cari X, cari nilai X. Cari nilai X. Jadinya nombor satu kita tengok. Dia ni adalah segitiga bersudut tegak. 90 darjah dia ada kat sini. Segitiga bersudut tegak. Itu yang pertama. Yang keduanya di mana? Di mana dia punya? Dia punya hipotenus dia. Adakah di X, 5 ataupun 13? So jawapannya adalah di sini adalah hipotenus. Sisi paling panjang iaitu 13. 13 ni paling panjang. X ni mesti di bawah 13. 5 memanglah dia di bawah 13 kan. Jadinya macam mana nak dapatkan nilai X? Jadi masa dekat sini, ini sisi yang agak pendek. X ni sebenarnya dia agak pendek sikitlah. Sisi agak pendek. Agak pendek. Walaupun maknanya dia agak pendek tu. Dia kurang daripada 13 cm. Dia kurang daripada. Jadinya, kalau nak kira nilai X, X sama juga dengan sisi paling panjang 13 tolakkan dengan 5. Tapi ini bukan teorem Pythagoras. Semuanya kita kena kuasa 2 kan dia. X kuasa 2 sama juga dengan 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Jadinya, X sama juga dengan 13 kuasa 2 adalah 169 tolakkan dengan 25. 169 tolakkan dengan jadinya X kuasa 2 sama juga dengan 144. So jadinya X sama juga dengan punca kuasa 144. Jadinya X sama juga dengan 12 cm. Jadi X ini panjang sini 12 cm lah. Ini ya, cuba kita tengok. Ini 12, ini 5 dan ini 13. Jadi yang mana sisi paling panjang? Hipotenus lah paling panjang. Hipotenus memberitahu bahawa dia adalah sisi paling panjang berbanding dua sisi yang lain. Sebab itu sini panjang sini hanya 12 cm saja. Kurang daripada 13. Mari kita tengok soalan. Ini soalan satu lagi. Dia suruh cari nilai X. Jadi di mana hipotenus? Sebab kita dah tahu ini segitiga bersudut tegak. Hipotenus adalah dekat sini. Ini adalah hipotenus. Dan hipotenus adalah sisi paling panjang. Maka X kat sini adalah sisi pendek lah. Sisi agak pendek. Dia ni agak pendek sikit lah. Dia mesti jawapan dia mesti kurang daripada 11 cm. Okay? Sisi agak pendek. Jadinya, orang nak tahu yang pendek ni, mestilah panjang yang ni tolakkan dengan pendek yang ini. Dapat yang sini. Okay. Sekali lagi, dia suruh cari
nilai x. Cari nilai x. Jadinya x kuasa 2, memanglah nak cari nilai x kan. Sama juga dengan apa dia? 11 kuasa 2. Yang panjang ni kena tolak yang pendek lagi 1, tolak 6 kuasa 2. Sama dengan 121 tolakkan dengan 36. Ini adalah x kuasa 2. So, 11 kuasa 2 tolakkan. So, x kuasa 2 dapat jawapannya 85. So, sekarang ini x sama dengan punca kuasa 85. So, kita dapat jawapannya adalah 9.22 cm. So, X kat sini, jawapan dia kat sini, dia punya sisi kat sini adalah 9.22 cm. 9.22 cm kurang daripada 11. Sebab ini sisi paling panjang, ini agak pendek dan ini paling pendek lah. Jadi, cikgu harap dengan beberapa soalan asas ni, para pelajar boleh tahu ataupun boleh memahami topik yang terakhir tingkatan 1 yang kita namakan sebagai teorem Pythagoras. So para pelajar, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.